Ayah harap sangat Hamidah ikut tidak dengar. Pagi petang siang malam asyik nak keluar aje. Nak jadi apa? Apa jelah. Yang penting bukan peguam. Saya kena hukum, cik. Sindiket ni takkan habis. Dia takkan habis. Okey, selepas kes Juan dah selesai, saya janji saya akan fokus pada perkawinan kita, okey? Lepas ini keadaan takkan sama dah. Dia akan cuba bunuh Luna. Tani. Hey, Don. Engkau takkan dapat jumpa mak kau lagi. Mak kau dah tak ada. Kau selamatkan diri kau dulu, baru selamatkan mak kau. Aku akan cari mak aku balik. Aku akan lepaskan dia kalau kau sediakan duit RM1,000,000 tunai. Dia beritahu jangan hubungi siapa-siapa, terutama dia polis. Dia minta apa? RM1,000,000. Hah? Aku tak nak adik kau pun. Aku cuma nak... Sekarang ni kita dah ada duit. Dengan apa cara sekalipun, aku akan dapatkan mak aku semula. Tuan perempuan dalam bilik tu nak buat apa? Kau ni kan? Masih dikenal dengan lelaki ni. Aku nak korang cari tokan yang bernama Kenji. Aku nak dia hidup-hidup. Mungkin Amelia buat macam ni sebab dia nak buktikan sesuatu kepada kita. Ini semua salah Mama. Mama yang tak pandai jaga dia. Bukan salah Mama. Don! Perempuan tu dah tak ada! Saya nak Abang cakap Abang akan cari anak kita. Lepas apa yang dia buat pada kita, Farah. Kau cakap dengan aku yang Amelia selalu pergi kelab, kan? Mungkin ada seseorang nampak dia. Tak mungkin dia hilang macam tu, kan? Tak ada benda kat dunia ni yang tak ada harga. Apa kau cakap ni? Aku ada baik punya tawaran nak bagi kat kau. Ayah akan lakukan ni sebagai seorang ayah. Tapi Luna akan lakukan ni sebagai seorang perempuan. Kau akan bagi tahu aku semua benda yang kau tahu pasal Kenji ni atau sesiapa yang berkaitan dengan budak ni? Aku sumpah aku akan ajar dia sebab dia buat kau macam ni. Itu sebabnya ayah tak sebut pasal pengerang, pasal Kenji, pasal kelab atau apa-apa yang berkaitan pasal dia. Kalau kalian cuba hati-hati gue, kalian enggak bisa lepas 5 langkah dari tempat ini. Orang semua sudah tahu siapa yang pukul Sunny. Siapa? Kau yakin? Yang memanitakan kening kita. Lepas jadi siapkan kerja kita, kita habis sekali. Aku nak kau pergi balai polis sebab balai polis tempat selamat pun kau. Musuh kau nak kau mati. Macam mana kau nak selamatkan Emilia kalau kau mati? Apa kata kita kerjasama? Kita cari orang yang sama, kan? Mungkin Emilia masih selamat. Cuma kita tak tahu kat mana dia buat Emilia. Ini semua salah Mama Rana. Kami yang desak Emilia ikut apa yang kami nak. Dia ingat aku kat dalam penjara ni tak boleh nak buat apa-apa. Tapi sebenarnya ada musuh dan selimut. Luna akan pergi ke Batam hari ini. Informer Joe suruh kita orang jumpa orang kat sana yang tahu Mak Kenji dekat mana. Dengan satu panggilan, kau akan meringkuk dalam penjara. Aduh, bajingan lo, Don. Enggak ada! Weh! Kalau Luna yang selamatkan Emilia, dia kenal muka Luna. Sejak Luna menang kes hari itu, saban hari ada ancaman nak bunuh Luna. Takkan ayah nak biarkan aja. Ajar dia sampai dia faham apa tu menyesal. Adi ada cara untuk kita jumpa dengan orang yang Kenji nak jumpa dekat Bosnia ni. Kalau lu betul-betul mau ketemu dengan dia, lu harus bawa seseorang untuk dijual. Aku takkan berganjak dari sini sampai aku dapat keputusan dan jawapan daripada orang kau kat sini. Diorang dah jual cuwi ke belum? Kalau lu banyak tanya begini, gua agak heran lah. Kalau di sana lu ditembak nanti. Aku tanya kau, kan? Kau dah bagi tahu jawapannya. Apa? Tolong minta kakak. Aku tengok kau ni macam budak baik. Tapi kenapa kau sanggup buat macam ni, Kenji? Kita buat semua benda ni, kita datang sini semua untuk mak aku. Aku boleh tolong selamatkan mak kau, Kenji. Kita tak perlu buat semua benda ni. Kenapa Luna tak pernah tanya siapa ibu dan ayah kandung Luna? Siapa? Jo, kau tahu kan adik aku kena culik. Tunang aku dah mati. Ayah aku kena rompak 1,000,000 dan aku pun orang cuba nak bunuh. InsyaAllah tak ada apa-apa buruk yang jadi pada dia, okey? Kau tahu tak dia anggap kau sebagai abang? Tapi kau khianat dia. Kau takkan selamat, Don. Siapa? Luna. Kau nak tahu siapa yang jual mak kau? Siapa yang buat kau macam ni? Dan siapa sebenarnya perangkap kau? Kau pasti ni tempat dia. Dia nak tempat dia. Mama jangan risau, okey? Okey. Luna akan selamatkan Amelia. Kenapa kau asyik fikir pasal nak lepaskan diri kau je? Macam mana dengan mak aku? Memandangkan kau akan jual aku ataupun kau akan bunuh aku, kau kena tahu siapa kau ni sebenarnya. Kau diam, Lia. Luna, aku tak nak bagi harapan palsu kat kau. Tapi yang aku tahu, kita akan cari Amelia sampai dapat. Kau dengan perempuan ni pun kena ambil hati. Aku bukan kecil hati dengan perempuan ni. Tapi aku kecil hati dengan kau sebab kau persoalkan aku. Don! Kenji! Hei! Mana Amelia? Amelia dah lari. Sekarang ni apa plan korang? Kita orang kena jumpa lelaki tu. Kau dulu dengar. Aku akan pastikan korang dua dapat hukuman yang maksimum. Apa yang kau buat? So, this is the plan.